Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan anggota kepolisian resor Kota Bandung mengikuti apel pagi yang dilanjutkan dengan aksi spontanitas penggalangan dana kemanusiaan gempa Lombok Rabu siang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dana sebesar 100 juta rupiah dikumpulkan untuk selanjutnya dikirimkan kepada para korban bencana. Ratusan personel kepolisian dari berbagai satuan di lingkungan Polrestabes Bandung mengikuti apel pagi yang dirangkaikan dengan doa bersama untuk para korban bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu siang. Doa bersama ini dikhususkan bagi warga yang meninggal dunia serta agar masyarakat diberikan keselamatan. Usai berdoa bersama, ratusan anggota Korps Bayangkara ini melanjutkan kegiatan dengan aksi spontanitas penggalangan dana kemanusiaan. Selain mendatangi setiap pos polisi, penggalangan dana juga dilakukan di tempat pelayanan SIM dan SKCK, tempat berkumpulannya masyarakat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dana sebesar 100 juta rupiah dikumpulkan untuk selanjutnya dikirimkan kepada korban gempa Lombok dan sekitarnya. Sehingga jajaran Polres Bandung hari ini mengumpulkan dana serentak, termasuk polsek-polsek. Sampai nanti dengan hari Sabtu, kita akan segera hitung dan kita kirim ke saudara-saudara yang ada di Lombok. Semoga ini adalah bentuk empati kita kepada saudara-saudara kita. Aksi penggalangan dana ini akan dilakukan serentak di 29 polsek di Kota Bandung. Yona Kurniawan, Bandung TV.